الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الحمد لله، نلتقي مرة أخرى في اللقاء الثاني عشر، pertemuan ke-12. Kita melanjutkan tema tentang at-ta'am wasyarab, makan dan minum. Terakhir sudah dilatih menjawab pertanyaan ya, halaman 127 ya. 7. Baru siapa yang ditanya? Ah, Andi ya. Mohon, sir. Sudah gantian belum? Belum, sir. Belum ya. Ya, silakan. Sekarang berarti gantian. Ah, Andi bertanya, ah, Ahmad menjawab. Kewajiban ini. Ya, pada kewajiban itu tadi. Iya, halaman 127. Kewajiban. Ya, sudah. Kewajiban tak kulu fil yaum. Aku lu wajib tabani. Wajibataini. 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 Filyaum. Filyaum. Wajibataini kadalik Ahmad. Yang berat. Yang berat. Ya nah. Biasanya siang malam. Kadal soal sandi. Mada. Afwan, putus-putus di sini, Seth. Oh, iya. Ada yang kedua. Mada takulu fil ghada? Aku lu aku lu ada jaj filgoda, aku lu filgoda ada jaj, ada jaj. Ada kue kering. Oke, fil fapo fatur mada tak kulu fil. Aku lu kue apa kue ya? Kue kering apa sedek? Kue. Makanan ringan itu cemilan kue. Apa? Makanan ringan. Cookies. Apa cookies? Kendingan ini atau amal khafif ya. Oh. Aku lu atau amal khafif. Makanan ini. Kenapa ini? Ta'kulu fil asya'i. Mada ta'kulu
Aku lu Aruza. Aruz. Nasi, nasi. Bisa wa mana Aruza wa telur apa sih? Telur. baik baik Oh, baik. Aku lu Aruza wa baik. Wal wal baik baik. Al baik. minggu kemarin udah al baik Hey, al baik. maz ma zaujuka Juga. eh Wajnuka. wajnuka jauh juga waduh pasangan ah was mas luka albayuk berat berat berapa berat 50 lima kom sun apa eh kom Komsuna. Komsuna, komsuna wa Nggak usah wa pakai wa, kan 50 lebih atau berapa? oh 50 lebih saat 50 51 lebih berapa? 50 berapa? 51 Berarti kalau komsuna puluhan, bilangan puluhan, itu yang kecilnya dulu. oh Jadi wahid ya, wahid. Wahid wa komsuna. Wahid wa khomsun. Wahid itu wa apa? khomsun. Kilan ya. Kilo kan? Kilan. Kilan. Kilo. Oh, kilan. Kilan. Gitu ya. Wahid wa khomsuna kilan. Nah. Mada tufaddilu minasyarab. Maza tufaddilu minasyarab. Ufaddilu al al syaya syaya syai syai teh ya teh ada nanti mana tuh sok ya Iwan gabung Pak Iwan ya Pak Iwan ufadilu tamro Assalamualaikum izin menyimak Waalaikumsalam Ayo Pak Iwan, nanya Pak Iwan. Masih bingung apa yang mau ditanyakan ini. Ini dibaca aja Pak Iwan nih, ini ya, dibaca aja. Ya. Ini bukunya yang mana, Tad? Ntar dicoba aja. Ya, ya, ini yang Rubiah Bene Yadai yang apa? Membeli sendiri itu. Oh, siap-siap izin belum punya. Siap saya menyimak di saja. Laptop kemudian. Aja. Siap. Iya. Hal tasyru. Nah, ini lihat di opari ada ya bukannya. Ya, ada. Teruskan. Hal tasyrubu syai. Hal tasyrubu. Hal tasyrubu syai. Naam, asyrabu syai. Hal anta jau'an? La. Jau'an kurus ya? Naam. Jau'an lapar. Kurus. Saya lapar. Lapar. Oh, lapar. La. Ana. Hal anta saminun? Samin. Kalau 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 kenyang apa kemarin kalau udah? Kenyang. Aduh, lupa. kenyang Syab'an
syab'an, sab'an zat. Sab'an. Anta samin. Samin tuh kurus ya. Samin gemuk apa la. Samin? Gemuk. Gemuk-gemuk. La, ana apa kurus? Nahif, nahifun. Nah, ana nahifun. Ya, nahifun. Syaban. Kelas ya. Fahimtum. Fahimna. Syab. Kosa katanya ditulis kalau bisa ya, ada kosa kata baru. Siap, Ustaz. Saya lupa. Syaban. Kenyang. Nah, al-an nanti ila tadrib alladhi ba'dahu. Kita lanjutkan ke latihan berikutnya. Al-qira'ah ya, sekarang kemampuan dalam membaca. Iqra' bacalah. Sumadu alamata sahih, kemudian letakkan tanda checklist. Tanda benar ya, bija dibil kalimata ini mutatobi kota ini di samping dua kata yang sesuai, yang sama ya, fikuli majmuatin, fikuli majmuatin, di setiap kelompok, di setiap ya kelompok. Ya, coba dibaca dulu ya semuanya nih. Alif, ba, dan jim. Taltolu baina. Taltolu baina. Taltolu baina. Bukan, tatlu bina. Taltolu bina. Tufadilina. Dilina. Tufadilina. Tufadilina. Mana kata yang cocok mana? Kata yang sama apa? Tufadilina. Tufadilina. Ya, yang di tufadilnya di teks ya guys. Tufadilina. Tufadilina. Yang bedanya jangan di checklist. Oh. Terus yang kedua baca dulu. Wajibatun. 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 Mana yang samanya? Wajibatun. Apa? Apa? Huruf apa? Alif dan ba. Alif dan ba. Ya, alif dan ba berarti di checklist. Checklist. Begitu ya. Yang bedanya jangan. Karena kan yang lain, yang jimnya pakai alif ya. Terus nomor tiga, baca dulu. Khubzun. Asam, eh. Khubzun. Al-khubzu. Al-khubzu. Ba dan jim. Sama mana? Ba dan jim. Kenapa? Alif lam. Ya, ada alif lam. Kalau yang alif? Tidak ada alif lam. Tidak ada alif lam. Ya, pakai tanwin ya. Terus, nomor 4. As-samak. 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 As-salato. Ya, apa yang samanya? As-salato. As-samak. Alif dan ba. Alif dan ba. Alif dan ba. Alif dan ba. Ya, begitu. Dan begitu aja. Jadi untuk bisa membaca dan membedakan. Baik. Dan nantilah tadrib. Asani, latihan kedua. Masih sama ya. Iqra tsumma alama sahi bi janibil kal jumlatain. Kalau sekarang berupa kalimat ya, kalau tadi kata
kota atau bi kotain yang sesuai fikulim semua dalam setiap kelompok. Kadal rukmul awal ikro. Maza ta'kulu fil ghoda. Maza ta'kulina fil ghoda. Maza ta'kulu fil ghoda. Ya. Mana yang samanya? Alif dan jim. Jim ya. Kalau yang ba-nya? Ta'kulina. Ta'kulina. Ya, kalau ta'kulu itu untuk anta, kamu. Apa yang kamu seorang laki-laki makan di waktu makan siang. Nah, kalau ta'kulina itu kamu seorang perempuan. Ada tambahan ya nun ya. Kada rukmu isnin. Hal tashrabina syaya. Hal tashrabina syaya. Hal tashrabu syaya. Alif dan ba ustaz yang sama. Alif dan ba. Yang jimnya apa bedanya? Tashrobu syai. Laki-laki berarti. Laki-laki ustaz. Entah. Tashrobina nanti. Apakah anak? Ya, terus. Nomor 3. Al-ghoda'u 'alal al-kulus. Oh, iya atas. Akulus. Akulus sama kawas salaqo. Akulus sama kawas salaqo. Aku salapok samak. Alif dan ba, ustaz. Alif dan ba. Ya, apa bedanya? Dibalik, ustaz. Ikan dulu ya. Ya, ikan dulu baru. Baru salad. 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 Lotek. Lotek. Ya, terus. Al-ghoda'u 'alal ma'idah. Al-'ashaa'u 'alal ma'idah. Ya, apa yang samanya? Ba dan jim, Ustaz. Apa bedanya? Ba dan jim. Asyau, makan malam, Ustaz. Ya, dan kalau, makan siang. Kalau goda, makan siang. Ya. Kalau al-'ashaa'u, makan malam. Ma'idah, apa ma'idah? Hidangan, Ustaz. Hidangan, ya. Ya. Atau meja makan ya. Tempat makan ya, meja makan. Makan. Jadi maknanya bisa hidangan, bisa juga meja makan. Nah. Al-an ya at-tadribu salis, latihan ketiga. Sil bainal jumlah was surah al-munasibah. Sambungkan antara kalimat dan gambar yang sesuai. Di antara kalimat dan gambarnya mana yang sesuai? Jadi ada 5 ya. Oke, silakan diisi dulu masing-masing. Siap. Sambungkan ya ke mana yang Olas. Olas, Ustaz.
Khalas Ahmad. Khalas Ahmad. Nah, Namda, ya. Fadal, man awalan, umul awal. Khalas Ahmad. Fadal, Andi. Fakihatu alal ma'idah. Ba'asat. Al-Fakihatu alal ma'idah. Jawab fi arti ba, ya. Ba. Ba artinya ba. Buah-buahan, sir. Di atas. Di atas meja makan. Nah. Fadal Ahmad. Tahirun yashrabu asir asiral indab. Alif sad. Alif. Ini maknahu mana? Artinya apa? Alif. Tahir minum asir. Asir apa asir? Asir apa sih? Jus. Asir. Oh, jus. Jus, jus, jus. Inam anggur apa ya? Inam? Anggur. Anggur, ya. Padahal, Andi. Duyufu fil ghurfatir julus. Harfuha. Artinya apa? Tamu berada di ruang duduk, sir. Iya. Jus. Benar. Zainabu ta'kulu samak. Jim. Zainab makan ikan. Ya. Jim. Nah. Nah, Andi. Kosimun saminun jadid. Jidan, bukan jadid. Jidan. Saminun jidan. Sangat gendut, Ustaz. Sangat gendut. Iya. Gemuk. Iya, betul. Kosim sangat gemuk. Atau gemuk sekali. Nah. Nah, sorry. Kosim gemuk sekali. Nah. Al-an masih sama ya ini. Tadri berobi latihan keempat. Sil baina su'al wal jawab. Sambungkan antara pertanyaan dan jawaban. Silahkan diisi dulu masing-masing. Jawaban yang sesuai ya dengan pertanyaannya. Kelas. Nah. Padahal melawan. Aynal qahwah. Al qahwatu 'alal ma'idah dal. Artinya apa?
Di mana kopi itu di atas meja hidangan. Benar. Kam wajbatu takulu wajibatan. Kam wajibatan takulu fil yaum. Berapa kali kamu makan dalam sehari, Ustaz? Iya. Akulu salata wajbatin. Saya makan tiga kali. Ba, start. Ba, ya. Hal tashrabul halib? La, ufadzilu syaya. Alif, start. Artinya? Apakah kamu minum susu? Tidak, saya suka. Saya lebih suka teh. Mada ta'kulu fil fatur? Akulu samak was salat. Apa yang kamu makan pada saat sarapan? Yeah. Saya makan ikan dan salad. Iya. Jim. Nah. Asal tuh. Tadribul khamis. Iqra'il faqra atau fikra, summa ajibanil asilah. Baca dulu paragraf ini ya, lalu jawab pertanyaan-pertanyaannya. Ya, coba dibaca dulu bareng-bareng. Padahal. Zainabu Saminatun Jiddan. Ta'kulu salata wajibatin fil yaum. Zainabu ta'kulu fil faturi samak. Wa tashrabul qahwah. Wata'kulu fil ghada illa ma wa tashrabu syaya. Wata'kulu fil asya'i dajaj. Wa tashrabu al haliba waznu Zainab. 100 mi'ah. Mi'atu kilan. Kailin. Satu kaili. 100. Hal. Coba ini diterjemah dulu. Terjemah coba. Ya. Zainab. Tu salata wajbatin. Tak kulu salah tawajibatin fil yaum, makan tiga kali dalam sehari. Zainabu tak kulu fil fatoris samak. Faturi. Zainab sarapan. Apa samak? Ikan set. Yeah. Zainab sarapan ikan. Wa tashrabu qahwah, kemudian dan minum kopi. Wa ta'kulu fil ghada'il lahma wa tashrabu syai. Wa ta'kulu kemudian dan makan yang dilhamma daging dan minum teh. Ya, Ahmad, lanjutkan terjemahnya. Wa ta'kulu fil 'asya'id dajaj. Kemudian makan pada malam hari ayam. Makan ayam malam hari. Kemudian
ketika malam hari makan dan ayam minum dan minum susu. Berat berat Zainab itu 100 kilo. Ini gambarnya ini. Iya benar. Waduh. Kadang ya. Mau awal soalul awal kadang. Hal Zainab nahifah? Apakah Zainab kurus? La. Hiya. Hiya. Saminun Ustaz. Saminah perempuan. Saminah. Nah, padahal kam wajibatan ta'kulu fil yaum hiya ta'kulu salasa wajibatin fil yaum. Madza ta'kulu wa tashrabu fil fattur? Hiya ta'kulu sama wa tashrabu qahwa. Iya, sarapannya ikan dan kopi. Wih, berat. Madza ta'kulu wa tashrabu fil ghada? Hiya ta'kulu lahma wa tashrabu syai. Madza ta'kulu? Siangnya daging dan teh ya. Daging dan teh. Madza ta'kulu wa tashrabu fil asya'i? Hiya ta'kulu dajjaj wa tashrabu halib. Ya, kan malamnya makan ayam dan susu. Waduh. Ayam dan susu. Mantap. Kadang. Ma waznu Zainabu? Zainaba. Mi'atu kilin. Kilin. Berapa berat Zainab? Beratnya 100 kilo. Kilin. Nah. Kilin. Fahim tum? Fahim nak. Nah ini masih sama kayak tadi ya. Ada tribu sadis, ikhra'i fakroh, tumma ajib anil asilah. Enak. Ya, sudah dibaca dulu. Qasimun. Ya. Ya, kulu salasa wajah. Dibaca, Ustaz. Ya, baca dulu. Fil yaum. Al-fatur wal-ghoda wal-asha. Salimun ya'kulu wajbatan wahidatan fil yaum. Al-ghoda. Qasimun ya'kulu fil ghoda. Al-lahma wal-dajjaj. Was-samak wal-aruzza. Wal-khubza wasalimun ya'kulu fil ghoda as-samak was-salatah wal-fakihata wasimun yashrabul ma' wasalimun yashrabus syai wasalimun yashrabus syai. Kam wajbatu Qasimun ya'kulu salasa wajabatin fil yaum. Qasim makan 3 kali dalam sehari.
dalam sehari. Fatura wadai wal asya, sarapan dan makan siang dan makan malam. Asalimun yakulu wajbatun wahidatun fil yau. Salim makan sekali dalam sehari. Ustaz. Yaitu makan siang aja dia. Oh, yaitu al-ghada, makan siang yakulu fil ghada. Qasim, qasimun yakulu fil ghada. Qasim makan siang. Makan siang Qasim al-lahma daging, wad-dajat, ayam, daging ayam, wasama, ikan, wa-ruz, wa-ruza, nasi, teh roti, Ustaz? Iya, nasi dan roti. Wa-khubz. Nasi dan roti. Benar banget. Waduh. Wasalimu yakulu fil ghada, dan makan siang Salim adalah as-sama wasalato. Gantiannya ini. Ayo paham. Wasalimun yakulu fil ghada, dan Salim makan di siang hari. Yaitu as-samak ikan, wasalato salad, dan minum kopi, buah-buah, dan makan buah. Qasim yashrabul ma, Qasim minum air. Wasalimun yashrabu syai, dan Salim minum teh. Nah. Padahal di jawab pertanyaan. Kam wajbatu yakulu Qasim? Kam wajbatan yakulu Qasim? Berapa kali Qasim makan? Qasim yakulu salasa. Qasim yakulu salasa. Pak Ahmad. Kam wajibatan yakulu Salim? Salim wajibatan wahidan. Yakulu dulu. Wah. Oh ya. Salim yakulu wajibatan wahidatan. Nah. Wahidatan. Halo. Mada yakulu Qasimun fil ghada? Apa yang Qasim makan pada makan siang? Al-Qasimu yakulu Qasimun yakulu fil ghada al-lahma wad-dajaja was-samaka wal-arruza wal-khubza. Maza ya'kulu Salimun fil ghada? Salim ya'kulu samak was-salata wal-fakihah. Mada yashrabu Qasim? Qasim yashrabu ma. Mada yashrabu Salimun?
Salimun yashrabu syaya. Khadas. Al-an kitabah ya. Kitabah bisa dilatih ya masing-masing. Siap. Cara menulis huruf K, huruf Lam dan Nun. Al-Arab. Aduh. Rupa ketika di awal, lalu ketika di tengah ya, sambung, lalu ketika di akhir itu ada apa kayak huruf hamzah ya di dalam. Huruf lam kalau di akhir nanti ke bawah dia ya. Kalau di awal di tengah itu di atas garis, jadi kalau di akhir itu ke bawah, bawah garis. Nun juga begitu. Ini silakan dilatih ya, diikuti yang kosong. Tulis hurufnya lalu kata ya di bawahnya katanya. Di sini sekarang juga boleh langsung ya, kalau nggak lama. Halo. Keluar set. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi ya. Kita cukupkan. Saya lupa enggak kerekam jadi ke ini. Ke pause. Oh, tadi sampai ini latihan nulis. Insya Allah kita ulang lagi sedikit di pertemuan yang akan datang yang sholat. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.